apa-apa yang penting dapat babon 2. Kita bakar, guys. Assalamualaikum, guys. Ada satu tantangan dari Bang Jarot Japra, Jarot Japra Fishing. Yeah. Kita punya racikan masing-masing yang sangat rahasia. Pengen tahu Bang Jarot punya rahasia apa dan saya punya rahasia apa? Nanti kita pertaruhkan siapa yang lebih bagus ini umpan buat dapat babon. Oke, Bang Jarot punya rahasia apa? Jadi sebenarnya saya ditantang sama sebenarnya sama Odet Kamala. Kita hari ini punya target tawes babon. Dan masing-masing punya pendapat umpan masing-masing. Oke. Biar lebih cepat. Saya punya roti ini, guys. Yang merek tit lah pokoknya. Jadi pakai cracker, pakai roti merek tit juga. Kue mari ya? Kue mari dan pakai susu merek tit. Oh, intinya dan kopi juga ya. Ini mah buat kita. Intinya saya akan buktikan bahwa teori saya yang masuk naik di challenge pemburu tawes season ini. Mungkin Pak Bang Odet mau menunjukkan rahasianya. Lanjut. Oke, seperti biasa, guys. Kalau Bang Odet masih tetap pakai racikan Mama Dede seperti biasa, guys. Indomie mie sedap yang sudah dihaluskan, guys. Jangan lupa, guys, nih untuk yang barunya ya, tempe. Nah, ada tempe, guys. Tempe 3 siung bawang putih, kunyit bubuk. Nah, bagus juga buat nasi kuning. Sedikit ada rahasia, guys. Pakai target sama jasuke, jagung keju. Keju. Saya rasa ini paling top umpan tawes babon. Oke, guys. Tunggu saja pertarungan nanti. Tambahkan, guys, sebenarnya ini kan bukan pakan alami tawes. Kita masing-masing punya teori dan akan dipraktekkan nanti berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi kita nyari yang ada di warung-warung terdekat, guys. Yes, tuh. Untuk mensiasati apabila umpan alami si tawes ini nggak ada, kayak lumut, udang. Dan kita sebagai pemancing yang malas, kita wajib mengetahui umpan ini. Sip. Lanjut. Nah. Tunggu kemarin ini jadi, kita ketemu dan kita buktikan siapa pemenangnya. Is tenang, guys. Paul juga cara-cara fishing, guys. Yes, betul betul. Biar kita muter-muter tuh ada yang bayar. Jangan lupa di subscribe Jarot Japra Fishing sama Odet Kamalang, ya, guys. Oke, salam nih. Salam satu hobi. Nah. Joran melengkung sama black coffee. Umpannya sudah jadi, guys. Bandul mandul. Biasa racikan Mama Dede. Siap menerima tantangan dari Bang Jarot Japra Fishing. Bang Jarot punya apa? Udah jadi umpannya? Udah, guys. Udah, mantap. Umpan yang berstandar Eropa. Ajay. Halus banget ya. Ini teksturnya lembut. Benar-benar.
warnanya juga agak sedikit coklat ya. Wis, kalau Odette kasar, kuning langsat loh. Agak kasar, ada bintik-bintik biolite sama sedikit creamy-creamy gitu biar nggak bosen keikannya. Oke guys, tunggu kami di Eretan. Ayo kita cari spot yang potensial untuk Taurus. Mantap. Oke, tunggu kita guys. Buktikan siapa menang. Oke. Okay. Casting kali ini guys, nggak saya shoot dulu soalnya hujan guys, nanti to be continue. Guys, akhirnya guys sudah sampai nih di rumah guys, hasil pemburuan tawes, ternyata malah dapat patin, bener racikan mama dede, amazing. Wabon guys, terbukti gacor. Terah. Cara cara meeting terah. Challenge kali ini KO guys. Challenge berikutnya. Oke, untuk pembuatan itunya umpannya ada di video yang seminggu yang lalu guys. Itu bisa dimakan sama tawes sama patin juga guys. Pokoknya jangan lupa subrek guys, biar konten kita semakin maju melesat guys. Oke guys, wassalamualaikum. Iya. Tapi gede ya bolongnya. Amazing. Gimana Bang Asep Bobon? Umpan racikan Mama Dede? Waduh. Pokoknya nggak ada tandingannya. Mantap. Mantap pokoknya. Bang Jarot. Odette, umpan curang lah.
monster. Aduh, bener itu guys. Kalau dapat, aduh, bener itu mah kayaknya monster. 12 kilo ke atas. 12 kilo. Oke guys, tibalah di penghujung video guys. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan like and share. Oden Kamalang, cuhui.